بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله الصادق الأمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Alhamdulillah, saya bangga sekali bisa berkunjung ke Pondok Pesantren Modern Darul Fikri dan bertemu ayah tercinta, guru tercinta, Bapak Haji Al-Ustadz Al-Fadil Ad-Da'i Ilallah Ustaz Samudi. Semoga insyaAllah panjang umur, sihat walafiat, dan diberikan karunia kemuliaan di dunia dan kemuliaan di akhirat. Wa ana uhibbuka fillah, uhibbuka fillah, uhibbuka fillah. Bapak-bapak, ibu-ibu, dan semua keluarga besar pengurus Pondok Pesantren Modern Darul Fikri, para guru, para asatiz, santri, santriwati, wali murid, para orang tua, semoga semua senantiasa diberkahi dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Pertemuan ini sudah tertulis di dalam buku takdir. Sebelum ada bumi dan langit, 500 tahun sebelumnya. Awal ma khalaq Allahul qalam, pertama ciptaan Allah al-qalam, dan habis tercipta al-qalam, Allah memerintahkan al-qalam menulis ma kana wa ma yakunu wa ma sayakunu ila qiyamis sa'a. Tuliskan apa yang sudah terjadi, apa yang sedang terjadi, dan apa yang akan terjadi sampai hari kiamat. Sebagaimana pertemuan, berkunjungan saya ke Pondok Pesantren Modern Darul Fikri sudah ditakdirkan oleh Allah, sama tusukan kemarin saya juga ditakdirkan oleh Allah. Harus kita belajar lapang dada terhadap takdir. Kalau bisa belajar, jangan membedakan takdir buruk sama baik. Karena menurut saya, kalau memang takdir itu dari Allah, pasti baik. Walaupun awalnya kejadian musibah buruk, tapi di balik musibah banyak hikmah dan pelajaran. Bapak ibu jamaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah saya lihat aparat keamanan, terima kasih aparat polisi atas perhatian dan pengawal kami selama berada di Kota Malang. Semoga Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kemuliaan, ampunan, kesejahteraan, kebahagiaan untuk semua keluarga besar aparat polisi serta keluarga mereka. Mudah-mudahan sukses selalu, sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Saya bangga sebenarnya sama aparat polisi. Mereka bekerja keras
tapi serba disalahin. Bu Sisi polisi ini apa yang dilakukan pasti salah. Tapi saya bilang sama polisi, sabarlah. Anggap masyarakat ini anak-anak kita. Anggap mereka ini adalah orang-orang yang perlu dikasih sayang. Sabarlah. Memang agak susah masyarakat kita disebelin dan susah diatur. Kalau kita di Madinah, justru yang membuat kita lebih bangga masyarakat Indonesia karena sangat disiplin dan teratur. Sampai kata teman saya di Tanah Suci, pengusaha hotel, kata beliau, kalau ada jamaah haji umrah Indonesia, saya mau. Berapapun jumlahnya, tidak apa-apa. Karena mudah menatur jamaah Indonesia. 10 bis jamaah Indonesia masih bisa dikontrol sama satu mutawif. Beda sama jamaah haji Afrika, satu bis 10 mutawif. Begitu luar biasa disiplin masyarakat Indonesia pas di Tanah Suci, haji dan umrah. Jarang sekali ada masalah. Sampai ada kalau jamaah kehilangan tas, ya tidak apa-apa. Sering saya ketika pimpin jamaah umrah, ada yang ketinggalan tasnya, ada yang kehilangan tasnya. Saya bilang, ibu, nawaitu sudah. Nawaitu. Ikhlas. Ya, sudah, ikhlas. Kalau kata jodohnya, pasti ketemu tasnya. Kalau tidak ketemu, tidak apa-apa. Ikhlaskan aja. Kita kan di tanah suci. Insya Allah menjadi wasilah disuci oleh Allah kita semua. Disucikan hati kita dan diampuni semua dosa kita. Jadi sangat disiplin, sangat teratur, tertib. Tidak pernah buat masalah. Bahkan kata teman saya, jamaah umrah, kalau jamaah Indonesia, dia selepas check out dari hotel, kata beliau, kami tidak terlalu repot untuk membersihkan kamar, karena rata-rata kamar sudah dibersihkan sama jamaahnya sebelum keluar. Tapi saya ada heran satu, kenapa pas di negerinya sendiri susah diatur? Itu yang aku heran. Kalau di Arab tidak bisa diatur, berarti itu sudah penyakit. Tapi kalau diatur, di Arab bisa diatur, pas jamaah haji umrah bisa disiplin, berarti sebenarnya kalau mau bisa. Pas di negeri ini Indonesia, mungkin karena terlalu manja. Makanya, ya mudah-mudahan saya doakan, dan khususnya doakan aparat keamanan kita. Mudah-mudahan negeri kita tetap aman, sejahtera, barakah, makmur, berjaya, baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur. Pentingnya belajar Al-Quran, pentingnya pendidikan Al-Quran. Simple saja. Dari apa yang akan saya sampaikan, simpel saja, menunjukkan memang betul ternyata pentingnya mengajarkan dan mendidikkan Al-Quran. Kenapa? Karena ini ada urusan di akhirat. Pendidikan Al-Quran di dunia ada kaitan dengan di akhirat. Kalau di hari kiamat, semua anak akan melarikan diri daripada orang tua. Coba ada Quran, ada yang bawa Quran? Quran, ada yang bawa Quran? Di sakunya boleh? Bawa Quran aja kan, tidak bawa pisau kan? Terima kasih. Jangan takut, santai-santai aja. Saya isi di masjid, di panggung, tidak apa-apa. Ada di belakang aman. Santai aja. Tidak bakal mati sebelum waktunya. Kalau sudah waktunya, bakal mati. Biar apa? Biar ada 1000 polisi. Kalau sudah waktunya, mati.
Polisi bisa menjaga kita dari kerusuhan, tapi polisi tidak bisa jaga kita dari malaikatul maut. Jadi santai, santai. Surat Abasa ayat 33, 34, 35, 36, 37. Saya akan bacakan dan saya harap kalau ada yang bawa Quran terjemah atau di HP-nya, kalau ada di HP terjemahan, mohon dipersiapkan surah Abasa mulai dari ayat 33 sampai ayat 37. Nanti dipandu sama yang ada terjemahannya. Saya akan bacakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه صدق الله العظيم. والله إن دهني القرآن. Kalau yang baca dan menyimak simak Al-Quran, mendengar tapi tidak tersentuh hatinya, kasihan, dia lagi sakit. Hatinya mati. Allah menggambarkan kalau ayat Al-Quran diturunkan di atas gunung, gunung itu bisa hancur. Masa Allah turunkan Al-Quran dan kita rasakan di hati, kok tidak merasa apa-apa, biasa-biasa aja. Saya pernah melihat sebuah rekaman video di Jerman. Ada seorang tua masuk sebuah toko muslim, mau belanja. Mau beli belanja-belanja mungkin makanan halal apa gitu. Beliau sudah tua, mungkin 70 lebih. Yang punya toko di dalamnya, dia setelkan ayat suci Al-Quran melalui CD, CD murattal. Si bapak yang tua begitu masuk ke toko untuk belanja, malah diam. Diam sambil bersandar di meja yang ada di sebelahnya. Diam sambil meneteskan air mata. Ini non-muslim, bukan Islam. Dia terasa tersentuh hatinya. Habis itu dia tanya sama yang punya toko, ini apa ini? Itu suara apa itu? Saya tidak pernah seumur hidupku mendengar suara yang bisa menyutukkan hati saya seindah kalimat-kalimat itu. Dia jelaskan, ini suara Al-Quran. Apa itu Quran? Dia tidak tahu. Dijelaskan dan dihadiahkan Quran, ada terjemahan bahasa Jerman. Dia tidak pernah lewat satu hari membaca dan menartikan artinya, mempelajari maknanya sampai khatam. Dan kemudian ketika dia khatam, dia langsung ucapkan, ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna Muhammadar Rasulullah. Biarpun orang kafir terbuka hatinya, dia saat mendengar kalamullah, wallahi tersuntuh hatinya. Masa hati kita lebih keras dan lebih kasar daripada batu? Makanya saya sering bilang sama jamaah, tingkatkan pendengaran Al-Quran. Sering dengar, bukan hanya baca, tapi simak. Karena mendengar Al-Quran, wasilah untuk menyucikan hati kita. Ada tiga hal yang bisa merusak hati dan bisa juga memperbaiki hati. Mata melihat, telinga mendengar, lisan, lidah mengucap. Kita berkata dusta, bohong, titik hitam di hati. Kita baik, jujur, titik putih di hati. Kita dengar yang baik,
halal, kalimatun tayyibah, nasihat, zikir, doa, kita dengar yang baik, titik butih di hati. Dengar gosip, fitnah, adu domba, berbagai macam, titik hitam di hati. Mendengar jelekannya orang, ingin tahu cerita orang, titik hitam di hati. Mempandangi yang halal, akan Allah titik berikan titik hitam apa butih di hati. Melihat yang haram, yang tidak dihalalkan oleh Allah, mempandangi yang haram, titik butih, hitam di hati. Tergantung, kalau terlalu banyak titik hitam di hati, tertutup hatinya. Dan penyakit namanya ran. Dan obati ran itu tidak bisa diobati secara medis. Tapi ran adalah penyakit yang menutupi cahaya hati. Bisa diobati dengan zikir. Perbaiki pandanganmu, perbaiki pendengaran telingamu, dan perbaiki ucapanmu. Akan disucikan hatinya. Di antaranya, sering pandangi Al-Quran, baca Al-Quran, dengan dengar Al-Quran. Ada yang sudah menemukan terjemahannya? Ada, Bu? Ada mik, panitia, mohon dibantu satu mik buat ibu itu. Mohon Bapak Ibu, ini kan temanya pentingnya pendidikan Al-Quran. Pentingnya pendidikan Al-Quran. Sekarang saya ingin membuktikan lewat ayat ini betapa pentingnya pendidikan Al-Quran. Silakan, Bu. Tayyib. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung terjemahannya. Terjemah min surat Abasa lil ayah Rabi'ah Salasun. Artinya ayat 33. Ayat 33. Ya. 33. Bismillahirrahmanirrahim. Maka apabila datang suara yang memekakkan atau tiupan sangkakala yang kedua, ayat yang ke-34. Ini artinya ketika sudah kejadian hari kiamat. Salah satu nama hari kiamat As-Sakhah, seperti At-Tammah, Az-Zalzalah, Al-Qari'ah. Itu semua nama-nama hari kiamat. Terus selanjutnya, pada hari itu manusia lari dari saudaranya. Lari dari saudaranya. Saudaranya lari, bukan ingin ketemu, lari, melarikan diri. Terus, dan dari ibu dan bapaknya. Mohon maaf Bapak Ibu, bisa enggak dibayangkan kalau seorang ibu lama tidak bertemu anak, kemudian anaknya pulang, semestinya apa? Meluk kan? Sayang, cium, cinta. Dengan mati sudah berpisah, karena mati ini memperpisahkan kita. Mungkin bisa ibu duluan, bapak duluan, anak kebelakangan, bisa jadi anak yang duluan. Mungkin di antara perpisahan bisa puluhan tahun. Mungkin bisa puluhan tahun. Terus ketemu kapan lagi? Habis perpisahan dan masing-masing dikubur, tidak bisa bertemu, ketemu lagi nanti di hari kiamat. Semestinya apa? Kalau anak kita ketinggalan atau tinggalkan sekian lama, tidak terlalu lama, kita merindukan. Alhamdulillah sekarang dengan teknologi sekarang kita masih bisa video call, masih kita bisa telepon untuk memadamkan rasa rindu kita. Tapi coba berpisah dengan kematian, gimana kita bisa memadamkan rasa rindu? Anak merindukan ibunya, tapi tidak bisa video call. Masa di kuburan ada video call? Tidak ada lagi. Terus gimana kita bisa? Mudah-mudahan ketemu di hari kiamat. Pas dibangkitkan oleh Allah hari kiamat, Allah gambarkan apa yang terjadi. Mohon maaf ibu, ulang dari awal. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'idha ja'atis sakhah, maka apabila datang suara yang memekakkan atau tiupan sangkakala yang kedua, yauma yafirul mar'u min akhih, pada hari itu manusia lari dari saudaranya,
wa ummihi wa abih, dan dari ibu dan bapaknya. Artinya dan lari dari ibu dan bapaknya. Padahal sudah lama pisah. Semestinya kita rindu, kita bertemu. Kenapa lari? Karena masing-masing ingin selamatkan dirinya sendiri. Terus? Wa sahibatihi wa banih, dan dari istri dan anak-anaknya. Suaminya sudah lama stres gara-gara istrinya di dunia. Ketemu di akhirat lari. Kalau di dunia masih belum bisa lari, kalau di akhirat kabur, lari di padang mahsyar dan mau ketemu. Kenapa dia lari? Karena dia takut istrinya minta tolong, sedangkan masing-masing ingin melolong diri, ingin selamatkan diri sendiri. Apakah hanya adik, saudara, atau ayah dan ibu, suami dan istri? Tidak, ada lagi. Terus? Likulli imri'in minhum. Maaf, yang tadi, yang sebelumnya. Wa sahibatihi wa bani, dan dari istri dan anak-anaknya. Sampai anaknya. Jangankan orang lari dari ayahnya, ibunya. Ibunya dan ayahnya larikan diri daripada anak. Apalagi ibu yang rasanya namanya ibu yang suka kasih sayang, begitu dia pandangi anaknya di padang mahsyar, lari. Kenapa? Dia takut anaknya minta tolong. Jangankan kondisi kita, mohon maaf, semua manusia meminta tolong sama Nabi. Nabi sendiri jawab, saya tidak bisa tolong kalian, saya ingin selamat sendiri. Hanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika semua manusia datangi Nabi Muhammad, tolonglah Nabi Muhammad, kami sudah berdiri 50,000 tahun, mohon disegerakan sama Allah untuk hisab. Baru Nabi Muhammad berkata, aku yang diizinkan untuk tolong kalian. Tapi kalau Nabi yang lain, nafsi, diri sendiri, ya Allah selamatkan, ya Allah selamatkan. Kalau para Nabi aja memohon ya Allah selamatkan, kira-kira kita gimana? Kenapa kejadian ini Allah gambarkan? Terus? Likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nu yughni. Setiap orang dari mereka pada hari itu mempunyai urusan yang menyibukkannya. Semua sibuk. Tapi bukan sibuk meeting, bukan sibuk rapat, tapi sibuk dengan urusan masing-masing. Di saat itu semuanya ingat dosanya, semuanya ingat berilakunya, semuanya ingat selama ini menyakiti orang tuanya. Udah, lari, sibuk. Dia hanya beban fikirannya apa? Apakah saya bisa selamat atau tidak? Apakah saya akan dibawakan masuk ke dalam golongan surga atau saya masuk dalam golongan neraka? Karena di hari kiamat ada dua golongan, tidak ada tiganya. Fariqun fil jannah wa fariqun fis sa'ir. Golongan masuk surga, golongan masuk neraka. Tidak ada setengah. Tidak ada sebentar masuk surga, sebentar neraka. Tidak ada. Satu, surga atau neraka. Na'udzubillah min dzalik. Tapi ada berita gembira. Siapa yang mendatangi orang tuanya? Ini sekarang Allah gambarkan kan? Semua lari kan? Semua melarikan diri. Orang tua melarikan diri dari anak. Anak melarikan diri dari orang tua. Istri melarikan diri dari suami. Suami melarikan diri dari istri. Adik melarikan diri dari kakak. Kakaknya melarikan diri dari adiknya. Terus, siapa kira-kira yang memiliki keistimewaan dan kesempatan untuk menolong dan mencari orang tuanya? Tahu enggak siapa dia? Anak penghafal Al-Quran. Dia hanya satu. Karena dia penghafal Al-Quran, dia cari orang tuanya.
dia kejar orang tuanya. Dia ingin tahu di mana orang tuanya. Buat apa? Ingin hadiahkan mahkota di atas kepalanya orang tua, yang cahayanya lebih sinar daripada cahaya matahari. Itu saja anak atas perjuangan orang tua. Anak menjadi penghafal Al-Quran, anaknya itu yang akan selamatkan orang tuanya. Sedangkan orang lain jurusan tinggi, belajar sampai ke Amerika, belajar sampai ke Inggris, tapi tidak pernah memperhatikan Al-Quran. Begitu dilihat sama orang tuanya, "Hei anakku, saya akan bantu kamu sampai pendidikan kamu yang tertinggi, yang terbagus." Lari anaknya. "Mohon maaf ayah." Lari. Tidak ada gunanya pendidikan tertinggi ternyata. Sudah bisa kan pentingnya belajar Al-Quran, pentingnya pendidikan Al-Quran. Dan selalu saya berkata, mohon bapak ibu, bisa jadi orang tua gagal menghafal Al-Quran, tapi mohon jangan gagalkan anakmu dan cucumu menjadi penghafal Al-Quran. Karena mereka, kalau anak-anak yang lain melarikan diri, anak-anak yang kita berjuangkan menjadi penghafal Al-Quran, dialah yang akan mencari kita. Kita tidak perlu capek mencari dia. Dia yang akan mencari kita. Dan dia yang akan menghadiahkan mahkota yang bersinar, bahkan berberlian, dan cahayanya lebih indah dan lebih bersinar daripada matahari. Ketika saya pernah satu saat, ibu saya membaca surat ini dan menangis menitiskan air. Dia membayangkan gimana kondisi anak larikan diri daripada ibu, ibu melarikan diri pada anak. Dan saya mencium kepalanya dan memegang tangannya. Saya bilang, "Ummi, jangan khawatir, kami yang akan cari Ummi. Ummi tidak usah lari, Ummi tidak usah nangis, karena Ummi yang memperjuangkan kami menjadi penghafal Al-Quran. Mohon maaf Bapak Ibu, orang tua saya orang awam, bukan orang penghafal Al-Quran. Ayah saya bukan ulama, bukan kiai, belajar sekolah sampai kelas 3 SD. Ibu saya usia 40 tahun, nol huruf, tidak bisa baca Quran. Coba bayangkan, orang Arab tidak bisa baca Quran. Sampai usia 40 tahun, sama sekali tidak bisa baca Quran. Allah anugerahkan keturunan 12 anak. 9 laki, 3 perempuan. 10 di antara 12, penhafal Al-Quran 30 juz. Berapa mahkota yang ayah dan ibu kita dapat. Berapa karunia yang mereka dapat. Saya safari dakwah, saya sengaja mendatangkan orang tua saya dari Madinah. Karena mereka berdiam di Madinah. Saya datangkan, khususnya di kota Malang, saya bawa mereka. Kali ini sayang sekali mereka tidak bisa ikut. Tapi di dalam beberapa titik saya ajak ibu sama ayah. Begitu kita pulang, ayah sama ibu nangis. Nangis begitu memperhatikan, begitu jamaah antusias dan sayang sama saya. Dan saya pula sayang sama jamaah. Saling mencinta karena Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada kepentingan di antara saya sama bapak ibu. Kita hanya bersama-sama duduk. Dan alhamdulillah saya bangga menjadi rakyat Indonesia. Karena betapa Allah berikan karunia perhatian jamaah kepada saya dan keluarga. Alhamdulillah kita bisa terus istiqamah memperjuangkan Islam dan memperjuangkan Al-Quran. Karena berkat doa dari bapak ibu. Makanya ketika ibu dan ayah mereka datang dari Madinah. Melihat ibu-ibu betapa luar biasa kasih sayangnya kepada kita. Luar biasa perhatiannya kepada kita. Mereka datang di mana tempat bermalam kita, datangi berkunjungan, bapa-bapa memberikan perhatian, sambil ayah sama ibu merasa tenang. Walaupun mereka pulang ke Madinah,
merasa tidak ada kekhawatiran karena mereka merasa anaknya sedang berada di tengah keluarga sendiri. Tidak pernah saya merasa diri asing. Saya bilang sama ayah sama ummi, ummi sama ayah merasa bangga karena begitu luar biasa perhatian jemaah kepada kami. Gimana kalau ayah di hari kiamat? Gimana ummi kalau di hari kiamat? Masing-masing anaknya dari 10 penghafal Al-Quran akan mencari ayah dan ummi untuk memberikan mahkota yang luar biasa indah. Mungkin kami bukan berjurusan tinggi, sekolah yang tinggi. Biasa-biasa saja. Dan Alhamdulillah berkat tuannya, berkat anaknya menjadi penghafal Al-Quran. Sekarang sebaliknya, ayah dan ibu ikut dari nol belajar Al-Quran dan menjadi penghafal Al-Quran. Yang menjadi gurunya adalah anaknya sendiri. Dan saya berhasil merayu 7 adik kandung. Saya datangkan mereka dari Madinah. Dan saya sudah sampaikan, di Indonesia mereka sangat haus belajaran Al-Quran. Mereka ingin membaca Al-Quran dengan benar. Bahkan banyak ingin menghafal Al-Quran. Dan tugas ini luar biasa besar. Dan impian ini sangat indah. Dan saya tidak bisa bekerja sendiri. Ayo adik-adik saya, kalau kalian berkenan, datang ke Indonesia. Tapi saya bilang sama mereka, saya tidak bisa janji gaji. Saya tidak bisa janji uang. Saya tidak bisa janji rumah yang bagus. Saya tidak bisa memfasilitasi adik-adik saya. Saya sampaikan begitu. Kalau kalian mau cari aman, mohon maaf, Madinah lebih aman. Kalau mau cari suci, Madinah lebih suci. Mau cari makmur, Madinah lebih makmur. Mau cari berkah, Madinah lebih berkah. Mau cari makam wali, Nabi Muhammad lebih baik daripada wali. 1000 wali di Indonesia masih lebih mulia makam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau kalian datang ke Indonesia untuk memperjuangkan Al-Quran, terbuka kesempatan. Tapi kalau kalian hanya buat jalan-jalan, lebih baik diam aja di Madinah. Saya rayu dan memberikan semangat. Alhamdulillah, 7 adik kandung saya berhasil membawa mereka datang ke Indonesia. Mulai dari mereka belum bisa bahasa Indonesia, sampai mereka Alhamdulillah bisa bahasa Indonesia. Dari mereka belum punya keluarga, biar mereka betah dan tidak bosan, saya jodohkan sama orang Indonesia. Yang perempuan nikah sama laki-laki Indonesia, yang adik saya yang laki nikah sama orang Indonesia. Ibu-ibu jangan khawatir, masih ada lagi. Bahkan saya dorong adik saya, kalau boleh adik-adik saya, tolong masing-masing nikah istri 4 dan setiap istri melahirkan 1 lusin. Subhanallah. Semuanya jadi penghafal Al-Quran. Gimana Pak? Setuju? Ibu-ibu? Udah ibu-ibu. Ibu kan ini buat Al-Quran. Buat Islam. Buat kebaikan. Nggak usah. Luar biasa. Sebenarnya salah satu yang membuat saya betah di Indonesia ini ibu-ibu sebenarnya. Luar biasa. Perhatian ibu-ibu kepada saya luar biasa. Saya disebut penggemar ibu-ibu. Setiap di rumah, Alhamdulillah, tidak pernah saya belanja. Semua kiriman dan titipan dari ibu-ibu. Sambil istri saya, ini kiriman dari mana? Dari ibu-ibu. Terusan itu? Dari ibu-ibu. Terusan itu? Dari ibu-ibu. Hari milad saya ada banyak kiriman. Dari mana? Dari ibu-ibu. Sampai saya, semua kiriman dari ibu-ibu? Saya bilang enggak. Yang itu dari bapak-bapak. Makanya saya cinta sama ibu-ibu. Masya Allah. Saya kagumi perjuangan ibu-ibu. Yang saliha, ibu-ibu berjuang, ibu-ibu yang menurusi keluarga dan juga ikut memperjuangkan agama. Tidak ada majlis ta'lim bapak-bapak, yang ada majlis ta'lim ibu-ibu. Masya Allah ikhlas menurusi keluarga, melayani suami, menurusi majlis ta'lim,
Masya Allah duluan datang ke masjid, padahal tidak wajib dia datang ke masjid. Memakmurkan majlis ilmu, berlomba-lomba. Dia yang duluan bersedekah. Banyak yang berwakaf untuk program kita malah justru dari kalangan kaum wanita. Begitu luar biasa perhatiannya. Dan insya Allah saya doakan mudah-mudahan ibu-ibu yang duluan masuk surga. Katanya imam adalah suami, tapi ternyata masuk surga suami jadi makmum yang membawa istrinya. Amin ya Rabbal Alamin. Doakan jamaah sekalian. Doakan cita. Saya membangun sebuah cita melahirkan dan mencetak 1 juta penghafal Al-Quran untuk Indonesia tercinta. Indonesia dikenal negara terbesar penduduk Islam. Insya Allah tidak lama lagi Indonesia akan dikenal negara terbesar para penghafal Al-Quran. Saya ingin buktikan belajar Al-Quran, menghafal Al-Quran, berakhlak akhlakul Quran bukan pipitan radikal. Kalau ada orang radikal mohon atau berkata ahlul Quran atau menghafal Al-Quran adalah orang-orang yang radikal, mohon maaf yang berkata itu, dia bukan ahlul Quran dan dia tidak mengerti apa itu Quran, bahkan belum tentu bisa baca Al-Fatihah dengan benar. Ketika saya dengar kalimat ini, saya masukin dari telinga kanan, saya keluarkan dari telinga kiri, dan saya tambah semangat. Bahkan selalu saya berdoa, ya Allah aku mohon, jangan cabut nyawa saya, sampai terwujud 1 juta penghafal Al-Quran untuk Indonesia. Saya ingin buktikan, melalui Al-Quran, insya Allah Indonesia rahmatan lil alamin. Melalui Al-Quran, Indonesia damai dan sejahtera. Melalui Al-Quran, Indonesia aman. Melalui Al-Quran, Indonesia makmur. Dan solusi dari segala masalah yang kita hadapi. Masalah politik, masalah ekonomi, masalah sosial, masalah rumah tangga, masalah sehari-hari, semuanya solusinya dari Al-Quran. Inti daripada Al-Quran, menajarkan menjadi manusia yang mulia akhlaknya. Nabi Muhammad SAW ketika ditanya Siti Aisyah, bagaimana akhlak Nabi Muhammad? Siti Aisyah menjawab, akhlak Nabi Muhammad adalah akhlakul Quran. Indonesia sekarang bukan persoalan politik, krisis politik atau krisis pemerintah atau krisis ekonomi. Tapi mohon maaf, saya memperhatikan Indonesia saat ini sedang krisis akhlak. Itu yang kita butuh bangkitkan. Meniru akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan teruji akhlak seorang bukan di saat dia lagi santai dan senang. Masya Allah, bapak ini tawadu, baik hati. Ibu ini Masya Allah, rindah hati. Baik banget. Ini bukan akhlak yang mulia. Tapi akhlak yang mulia terbukti ketika tertekan dengan ujian. Ketika dihina, dicaci maki, terbancing emosi, akan terlihat. Apakah meniru akhlak Nabi Muhammad atau berilaku akhlak jahiliyah. Dan saya sayang sekali melihat di Indonesia terlalu mudah terpancing emosi. Makanya ketika saya dapat musibah, tusukan, saya berpesan, mohon maaf masyarakat Islam, jangan terlalu mudah terpancing. Apa yang terjadi di hadapan saya dan kepada saya, tidak ada kepentingan apa-apa. Dan saya tidak mau dikaitkan dengan urusan apapun atau isu-isu apapun. Yang terjadi hanya takdir dari Allah. Dan saya hadapi takdir itu dengan akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mohon maaf, saya bukan orang hebat. Saya bukan waliullah, bukan orang yang suci, tapi saya ada upaya maksimal dari dalam hati untuk selalu meniru akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini yang kita butuhkan. Bangkitkan akhlak yang mulia. Ada seorang sahabat datang kepada Rasul minta amalan. Ya Rasulullah, ausini. Rasulullah SAW menjawab, la taghdab, jangan marah. Ditanya lagi, minta amalan lagi ya Rasulullah. Rasul jawab, la taghdab, jangan marah.
Minta lagi, ya Rasulullah, minta amalan. La taghdab, jangan marah sampai 3 kali. Kenapa jangan marah? Karena amarahan kita menakibahkan hal-hal yang tidak baik. Belajar jangan marah. Santai, jangan ambil di hati. Ada kejadian beberapa tahun lalu saya haji. Waktu itu musim haji baru diaktifkan kereta baru. Kereta di dalam area manasik. Bisa pindah dari Mina, Arafat, Muzdalifah, Masjidul Haram bagi kereta baru. Namanya kereta baru bagi jamaah haji kan penasaran. Semuanya ribut-ribut, berlomba-lomba, bergesa-gesaan untuk naikin kereta. Saya ikut bergabung, cukup ramai, padat. Saya masuk, di depan saya banyak orang, di belakang saya pun banyak orang. Saling mendorong, gesa-gesaan. Orang di belakang saya mendorong, saya terpaksa juga mendorong orang yang di depan. Nampaknya orang yang di depan tidak kuat, tidak bisa menahan diri, ikut jatuh. Saya berdiri di belakangnya. Habis dia jatuh, dia berdiri dan dia pandangi ke belakang. Saya sudah lihat wajahnya merah, marah, matanya merah. Anjing kamu. Mana anjingnya? Kan beliau kan bilang anjing, kan? Mana anjingnya? Eh maaf Pak, saya Ali Jabir, bukan anjing. Sudah selesai masalah. Dia marah lagi. Assalamualaikum. Terus saya tinggal. Buat apa kita ambil di hati? Kalau setiap kata orang, kita balas. Coba kalau saat saya itu marah, saya balas. Kira-kira berhenti, dia balas. Saya balas lagi, dia balas. Akhirnya main tangan, berantam, pukul, bisa haji batal gara-gara itu. Tidak akan selesai masalah. Mungkin ujung-ujungnya dibawa ke kantor polisi. Belajar jangan marah. Saya ketemu satu orang, saya tidak kenal dia. Tapi nampaknya sebelum bertemu dengan saya sudah terisi hatinya. Sudah banyak tekanan luar biasa. Nampaknya sakit-sakit hati sama saya. Tapi saya tidak tahu salah saya apa. Begitu ketemu saya, marah dia banget. Munafik kamu nih. Dia lagi bicara. Diam. Saya tidak memandangi dia karena lagi didampingi syaitan. Saya diam. Begitu sudah saya tidak mendengar ada suara, saya angkat pandangan saya. Sudah selesai Pak? Sudah. Assalamualaikum. Jalan. Tidak usah ambil di hati. Kalau kita selalu marah, yang stres bukan dia, kita yang sakit. Kita yang pusing, bahkan kita yang mendapatkan dosa. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah marah sama sekali. Dan saya belajar untuk meniru Nabi Muhammad. Ibu-ibu jangan marah ya. Terutama sana anak. Kadang-kadang kesal sama anak-anak. Kalau lagi kesal, lebih baik diam. Tidak usah berkata, bodoh kamu. Ini kamu dah ngerti. Bikin air, bikin ibu kesal. Astaghfirullahalazim. Kalau ibu ucapin ini, kira-kira tanan apa yang terjadi, berubah enggak? Akan terulang lagi tidak terjadi? Sudah terjadi. Buat apa marah?
Saya pernah di rumah, namanya anak-anak. Saya punya anak paling kecil 1,5 tahun. Lucu, aktif. Ibunya sedang minum kopi. Taruh di meja. Main handphone. Datang anaknya, megang gelasnya, tumpahin. Ibunya marah. Saya liatin itu. Sambil anaknya nangis. Saya datangi kepada anak, saya meluk. Saya tanya sama istri saya, kopinya mana? Sudah ditumpahin. Terus tadi kamu marah. Coba lihat gelasnya, kembali enggak kopinya ke dalam gelas? Coba lihat. Kalau kembali, tidak apa-apa saya terima kamu marah sama anak kita. Tapi kalau kopinya tidak kembali, buat apa marah? Sekarang anaknya jadi sakit hati, tersinggung, dan tidak dirubah takdir. Takdir sudah jalan. Baru dia datang meluk anaknya dan minta maaf. Jangan marah. Lapangkan dadamu. Wallahi akal adem hatinya. Enak hidupnya. Saya belajar apapun yang saya hadapi, selalu saya ucapkan alhamdulillah. Kalau itu musibah, alhamdulillah, inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Istri saya telefon, nangis-nangis, anak kita demam, panasnya tinggi, ini gimana ini? Alhamdulillah, inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Habis itu, nanti kita urus rumah sakit. Santai. Takdir Allah tetap berjalan. Suka tidak suka, mau tidak mau, takdir Allah tetap berjalan. 4 tahun atau 5 tahun yang lalu, saya pernah dapat musibah dicuri mobil saya. Padahal sebenarnya mobil itu hadiah dari jamaah. Dapat hadiah dari jamaah wakaf untuk dakwah. Saya pakai mobil Innova. Belum beberapa minggu dicuri. Saya keluar dari masjid habis subuh. Dari pesantren kami, kantor kami di pinggir jalan di Jakarta. Pas saya keluar dari musalla, mobilnya mana? Tidak ada. Saya pikir mungkin ada supir atau siapa yang bawa. Tiba-tiba datang petugas penjaga yang di saat itu sedang tidur. Dan dia di layar, karena kamera CCTV, dia lihat di layar dicuri, ada 4 orang. Begitu saya sudah meyakinkan mobil saya dicuri, saya ucap alhamdulillah, inna lillah wa inna tuan usatu. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Alhamdulillah. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Alhamdulillah. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajirni fi musibati wa khluf li khairan minha. Ya Allah, sempurnakan pahala bagiku terhadap musibah ini dan ganti yang lebih baik. Terus saya lihat lagi di layar ada 4 orang. Begitu lihat mereka sangat tertib dan sangat profesional untuk membongkar mobilnya, matikan sensornya dan bawa mobilnya. Saya berdoa di saat itu, ya Allah, kalau maling ini benar-benar sedang butuh, dia lagi ada keperluan dan kebutuhan buat keluarganya, anaknya barangkali, istrinya sedang sakit, saya tidak tahu ya Allah. Kalau memang dia mencuri mobil ini karena betul-betul dia lagi butuh untuk keluarganya, ya Allah, saya ikhlaskan untuk tertutupi kebutuhannya. Dan ya Allah, mohon ampuni perilakunya dan dosanya. Dan mudah-mudahan tidak mencuri lagi. Tapi ya Allah, kalau maling ini, maling istiqomah, ya Allah, jadikan perbuatan ini yang terakhir dan bukakan pintu taubat baginya. Dan ampunilah dosanya. 2 minggu atau 3 minggu kemudian saya dapat telepon dari Polda Metro Jaya untuk minta izin kalau bisa datang ke kantor karena
orang maling itu telah ditangkap, 4 orang. Saya datang ke kantor. Sebelum saya bertemu bini laku, saya dapat laporan dari polisi, ini mereka sebenarnya tim cukup besar, hampir kurang lebih 7 orang. Dan mereka dalam 3 bulan berhasil mencuri 35 mobil. Berarti maling istiqomah. Begitu saya minta izin bertemu sama bini laku, dan polisi tanya, mana mobil Syekh? Saya jual. Terus, uangnya mana? Saya sedekahin. Kok kenapa kau sedekahin? Saya begitu lihat berita, itu mobil si Ali Jabir, saya malu. Makanya tidak berani pakai uang itu. Saya sedekahin. Saya bilang, subhanallah, maling tapi salih. Sambil polisi tanya sama saya, ada tuduhan? Ada yang mau dituntut? Saya bilang, buat apa saya tuntut? Takdir Allah sudah jadi dan sudah jalan, dan saya tidak ada tuntutan apa-apa. Saya ikhlaskan dan saya maafkan. Tapi saya ingin satu pesan. Saya bilang, mohon ananda, bertaubatlah. Kita manusia tidak terlepas dari salah. Bertaubatlah dengan jujur, pasti diampuni Allah. Dan jadi anak bangsa yang baik, dan jagalah nama baik Indonesia. Udah, habis itu saya tinggal. Sebelum bertemu mobil oleh polisi, sebelum dipertemukan mobil saya, Allah ganti datangkan 2 mobil hadiah. Karena berita sudah masuk di mana-mana, beredar wartawan, di YouTube, di TV. Nanti Bapak Ibu kalau mau tahu beritanya ada di YouTube kami. Nanti pas pulang buka YouTube di channel Syekh Ali Jabir, ada berita. Kira-kira kalau tidak salah 4 tahun atau 5 tahun yang lalu. Ada videonya. Dan kalau buka YouTube kami, jangan lupa subscribe. Like dan share. Ya, sekalian promosi kan. Allah subhanahu wa ta'ala sebelum bertemukan mobil, saya dapat 2 mobil baru. Yang hilang mobil Innova, tapi saya dapat menggantinya. Honda CR-V sama Honda BR-V. Masya Allah. Saya di saat itu bayangkan, gimana kalau yang hilang istri saya? Astaghfirullahaladzim. Ini direkam ya Pak? Nanti dihapus ya Pak? Dihapus. Dan kalau istri saya tahu nanti kacau. Alhamdulillah saya cinta dan sayang sama istriku. Dan istriku pun sayang sama saya. Saya belajar, kalau ingin tahu akhlak seorang, tanya istrinya. Kalau ingin tahu akhlak seorang, tanya istrinya. Makanya orang tanya kepada siapa? Kepada Siti Aisyah. Dan siapa? Rasulullah. Itu gimana Rasulullah? Siti Aisyah jawab, akhlak Nabi Muhammad adalah akhlakul Quran. Makanya kalau bertemu istri saya, tanya istri saya. Alhamdulillah istri saya tidak ada di sini. Syukur, selamat. Bapak ibu jamaah sekalian, betapa pentingnya Al-Quran. Betapa mulianya akhlak Nabi Muhammad. Wallahi tenang hidup kita. Bahagia selamat dunia akhirat. Kalau kita bisa meniru Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari kita bangkitkan akhlak Nabi Muhammad. Kita perhatikan Al-Quran. Jangan lewat 1 hari tidak baca Al-Quran. Minimal simak mendengar Al-Quran. Kalau kita merasa sebagai orang tua gagal menjadi penghafal Al-Quran, mohon jangan gagalkan anakmu dan cucumu menjadi penghafal Al-Quran. Mohon doa restu. Doakan kami agar terus perjuangan kami melanjutkan untuk mencetak 1 juta penghafal Al-Quran untuk Indonesia. Dan alhamdulillah program ini bukan mau jalan, sudah jalan dan sudah melahirkan dan mencetak puluhan para penghafal Al-Quran, bahkan sudah sampai ratusan. Dan setiap mereka penghafal Al-Quran di bawah binaan kami, kami kirimkan, kami hadiahkan umrah. Tujuan kami bukan hanya hadiah umrah, tapi mereka bisa sekalian setor hafalan
di hadapan imam besar Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Begitu mereka sudah selesai tugas di Madinah, mereka kembali ke tanah air. Masing-masing sudah membawa sertifikat yang nama mereka langsung bersambung sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah namanya ijazah sanad yang paling suci. Mudah-mudahan kita semua dijadikan oleh Allah ahlul Quran. Ahlul Quran di dunia, ahlul Quran di akhirat. Mudah-mudahan Allah anugerahkan kepada kita keturunan penghafal Al-Quran. Berakhlak, akhlakul Quran. Karena akhlakul Quran adalah akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bapak Ibu jemaah sekalian, mana panitia ada? Sebelum saya tutup, saya serahkan kepada panitia, kepada Ustaz Adit dari tim kami, dan habis itu saya insyaallah akan tutup doa. Mohon izin Bapak Ibu sabar sebentar, jangan kemana-mana, sesaat lagi kami kembali. Cik. Baik, para bunda dan ayahanda yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, insyaallah di waktu yang penuh berkah ini, semoga memang betul-betul waktu ini memang ditetapkan Allah jadi waktu mustajabnya doa, dan insyaallah tempat ini pun juga ditetapkan Allah jadi tempat mustajabnya doa. Maka dari itu insyaallah kita akan betul-betul, maaf, izin sebentar. Silakan. Saya ini benda, ini benda mud. Saya biasa gunakan buat minum, buat mandi, buat wudu, buat ambil beras, dan ada videonya. Nanti Bapak Ibu jangan lupa ya subscribe ya di channel YouTube. Nanti ada salah satu video saya praktik wudu Nabi Muhammad menggunakan mud. Dan ini ada ijazah. Nanti insyaallah ijazah ini saya diwajibkan oleh guru. Setiap jamaah penerima mud, itu mud Nabawi atau mud Madinah, di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam digunakan buat wudu, buat mandi, dan juga buat ukur takaran zakat fitrah. Dan semua ada videonya di YouTube. Setiap jamaah punya mud dapat ijazah sertifikat. Ada yang bahasa Arab, ada yang bahasa Indonesia. Nanti nama kita ada di situ. Mungkin sayang sekali tidak dibawa karena sudah kehabisan mud di dalam perjalanan safari dakwah. Masih ada? Ada? Ya. Tapi dalam kesempatan ini, sebelum Ustaz Adit sambungkan, melanjutkan, saya ingin titipkan hadiah kepada guru tercinta, Al-Ustaz Al-Fadil Mudirul Ma'had, Ustaz Wandi. Semoga insyaAllah mud ini yang barakah yang saya dapat dari guru ulama besar di Madinah, yang langsung bersambung nama guru ke guru ke guru, guru guru sampai kepada sahabat Rasulullah Zaid ibn Thabit radhiyallahu an. Dan Zaid ibn Thabit radhiyallahu an berkata, kami menggunakan mud untuk mengukur dan takaran zakat fitrah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya hadiahkan kepada beliau, dan izinkan nanti kami ambil nama yang lengkap, Fulan bin, ada bin kalau bisa, dan ada binti kalau untuk ibu. Nanti insyaAllah saya akan sertifikatnya, saya akan kirim lagi. Nanti saya kalau sertifikat, karena perlu kita cetak nama. Kalau saat ini saya langsung, ini mood saya punya pribadi, saya biasa bagi buat minum, saya hadiahkan buat. Alhamdulillah kita ditunjukkan betapa Islam selalu mengajarkan kasih sayang, adab saling menghormati kepada orang tua. Dan memang luar biasa Islam mengajarkan detail dari A sampai Z, apapun yang kita harus lakukan, yang paling tepat adalah mencontoh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah semoga yang ada di sini memang Allah takdirkan untuk nantinya menjadi hamba-hambanya yang selalu mencontoh uswatun hasanah, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu insyaallah para bunda sekalian, kami pada kesempatan siang hari ini ingin mengajak dan membuka kesempatan kepada ayahanda dan para bunda, seperti yang tadi saya sampaikan di awal dan sedikit tadi disinggung oleh Syekh Ali Jabir, bahwa beliau selalu berdoa
jangan matikan saya sebelum bisa mewujudkan program pembibitan 1 juta penghafal Al-Quran dan juga untuk mewujudkan Indonesia ini jadi negerinya para penghafal Al-Quran. Maka dari itu, saya yakin dan kita hakul yakin bahwa cita-cita ini bukan hanya cita-cita si Ali saja, tetapi ini jadi cita-cita kita bersama. Dan saya yakin kita mempunyai keinginan untuk bisa ikut bergabung di dalam perjuangan itu. Maka insya Allah pada siang hari ini kami ingin membuka kesempatan kepada ayahanda dan para bunda untuk bisa bergabung bersama menjadi keluarga besar di dalam program pembibitan 1 juta penghafal Al-Quran bersama dengan Syekh Ali Jabir, dan juga mewujudkan program 100 markas mahir Quran bersama dengan Syekh Ali Jabir. Dan alhamdulillah ini jadi titik terakhir kami di Malang, sehingga insya Allah betul-betul saya yakin ini adalah hamba-hamba terbaik Allah yang Allah gariskan untuk bisa ada di dalam pertemuan yang indah, yang penuh berkah ini. Alhamdulillah selama safari ini ada yang mewakafkan tanahnya 500 meter di daerah Batur. Kemudian tadi pagi Allah turunkan lagi kun fayakunnya. Ada seorang yang mewakafkan rumah dan tanahnya untuk bisa mendukung program pembibitan 1 juta penghafal Al-Quran. Dan insya Allah saya yakin di sini memang betul-betul sudah Allah pilih hamba-hambanya untuk bisa juga ikut bergabung di dalam program pembibitan 1 juta penghafal Al-Quran ini. Maka dari itu insya Allah pada kesempatan siang hari ini kami ingin membuka kesempatan kepada ayah dan para bunda. Insya Allah kami memang membawakan beberapa mood ya, hanya 3 mood saja pada kesempatan siang hari ini. Insya Allah mood ini akan dihadiahkan kepada para bunda dan ayahanda yang ikut bergabung di dalam program pembibitan 1 juta penghafal Al-Quran. Insya Allah nanti akan dihadiahkan langsung oleh Syekh Ali Jabir kepada jamaah yang ikut bergabung di dalam program pembibitan 1 juta penghafal Al-Quran. Bagaimana kemudian caranya? Pada hari ini, pada siang ini, saya ingin mengajak kepada para bunda dan ayahanda untuk bisa ikut bergabung. Nanti ayahanda dan para bunda cukup mengangkat tangan terlebih dahulu, kemudian maju ke depan. Saya akan pandu di nominal tertentu. Setelah itu nanti ada teman-teman saya yang ada sebelah kanan maupun kiri saya yang bersiap mencatatkan nama dan nomor telepon ayahanda dan para bunda. Setelah nanti dicatat, ayahanda dan para bunda akan mendapatkan nomor rekening. Nah, nomor rekening ini digunakan untuk mentransfer sedekah terbaiknya di dalam mewujudkan program pembibitan 1 juta penghafal Al-Quran bersama dengan Syekh Ali Jabir. Maka dari itu nanti akan ada beberapa kesempatan yang saya akan buka. Yang pertama adalah kesempatan untuk nantinya wakaf mud. Kemudian yang kedua adalah Syekh Ali juga akan menghadiahkan buku. Buku ini juga tidak diperjualbelikan secara bebas di luar, tapi buku ini memang khusus dihadiahkan kepada para jamaah yang ikut juga bergabung di dalam program pembibitan 1 juta penghafal Al-Quran dan juga untuk mewujudkan program 100 markas mahir Quran bersama dengan Syekh Ali Jabir. Insya Allah nanti yang memang Allah takdirkan bisa mendapatkan mood ini, nanti ayahanda dan para bunda silahkan mencatatkan nama dan nomor telepon, pastikan namanya lengkap dengan bin dan bintinya. Karena insya Allah digunakan untuk pencatatan atau pencetakan sertifikat sanad yang insya Allah nanti akan bersambung sampai ke sahabat Rasulullah SAW yaitu Zaid ibnu Thabit insya Allah. Maka dari itu saya akan mulai pada kesempatan siang hari ini. Tapi sebelumnya saya tekankan ini bukan jual beli ya bun. Tetapi apapun yang diberikan oleh Syekh Ali tidak akan sebanding dengan apa yang dikeluarkan oleh ayah dan para bunda. Karena betul-betul Allah yang maha baik yang mampu memberikan balasan terbaik. Maka dari itu insya Allah di kesempatan siang hari ini saya ingin membuka kesempatan kepada ayah anda dan para bunda yang ingin ikut bergabung di dalam program pembibitan 1 juta penghafal Al-Quran. Saya sampaikan uangnya tidak harus hari ini senilai. Untuk kesempatan pertama ini
senilai 10 juta rupiah yang pertama boleh angkat tangannya dan maju ke depan. Saya tolong dibantu sholawat sekuat-kuatnya, zikir sekuat-kuatnya supaya Allah kirimkan pasukannya untuk bisa ikut bergabung dalam perjuangan ini. Siapapun yang mengangkat tangan dan maju, Allah yang mantapkan hatinya. Siapapun yang mengangkat tangan dan maju, Allah yang ringankan langkah kakinya. Dan saya yakin ini berkah doa dari para jamaah sekalian. Kita nanti akan tutup doa bersama dengan si Ali dan kita akan ambil keberkahan dari saudara-saudara kita yang bersedekah pada siang hari ini. Sekali lagi, apakah ada yang ingin ikut bergabung dalam program sedekah terbaik, program pembibitan 1 juta penghafal Al-Quran bersama Syekh Ali Jabir senilai 10 juta rupiah yang pertama boleh angkat tangannya dan maju ke depan. Saya yakin ada, saya tolong dibantu sholawatnya supaya Allah kirimkan pasukannya untuk bisa ikut bergabung dalam perjuangan ini. Ada ridha untuk 10 juta rupiah yang pertama boleh angkat tangannya dan maju ke depan. Bismillahirrahmanirrahim. Ada dari belakang. Saya tolong dibantu takbirnya sekuat tenaga. Takbir. Allahu Akbar. Barakallahu fikum. Ayahanda boleh berkenan untuk bisa maju ke depan untuk langsung menerima wakaf mutnya dari Syekh Ali Jaber. Silakan untuk ayahanda yang sudah mengangkat tangan boleh bergabung bersama kami maju ke depan, karena insyaallah akan langsung diserahkan mutnya oleh Syekh Ali Jaber kepada ayahanda yang ikut bergabung bersama kami. Alhamdulillah, saya tolong dibantu takbirnya sekuat tenaga. Takbir. Allahu Akbar. Barakallahu fikum. Bunda dan ayahanda silakan bergabung, sudah dua orang. Berarti saya tolong dibantu sholawat sekuat-kuatnya untuk orang yang ketiga. Apakah ada yang ingin ikut bergabung dalam program pembibitan 1 juta penghafal Al-Quran bersama dengan Syekh Ali Jaber? Uangnya tidak harus hari ini, untuk 10 juta rupiah yang ketiga boleh angkat tangannya dan maju ke depan karena kesempatannya terbatas. Yang dari kiri, bunda berkenan untuk bisa maju ke depan, sepertinya sudah ada 3 orang. Baik, saya tolong dibantu takbirnya sekuat tenaga. Takbir. Allahu Akbar. Barakallahu fikum. Silakan yang sudah bersiap di sebelah kiri panggung untuk bisa maju ke depan untuk bisa mencatatkan nama dan nomor teleponnya. Bunda, kun fayakun, Allah bekerja pada pagi hari ini. Kalau kita ngumpulin uang 30 juta dalam waktu 5 menit akan sulit. Tapi kalau sudah Allah kehendaki, maka Allah akan kirimkan jalannya. Allah akan kirimkan pasukannya. Maka dari itu, sebesar apapun masalah kita, Allah punya solusinya. Hanya Allah yang Maha memberikan solusi, insya Allah. Sekali lagi saya ucapkan jazakumullah khair kepada ayahanda dan para bunda yang sudah ikut bergabung dalam perjuangan ini di program pembibitan 1 juta penghafal Al-Quran. Silahkan yang sudah menerima wakafnya boleh bergeser ke sebelah kiri untuk bisa mencatatkan nama dan nomor teleponnya. Ayahanda silahkan. Alhamdulillah, donatur yang ketiga. Alhamdulillah, betul-betul Allah yang mantapkan hatinya, Allah yang ringankan langkah kakinya untuk bisa ikut bergabung dalam perjuangan ini. Baik, saya akan buka kesempatan yang kedua. Karena moodnya sudah, maka dari itu insya Allah buku ini pun juga akan dihadiahkan kepada para bunda dan ayahanda yang ikut bergabung dalam perjuangan ini insya Allah. Bukunya juga hanya terbatas, hanya tersisa sekitar 20 saja. Maka dari itu saya tolong tetap dibantu sholawatnya untuk bisa Allah kirimkan pasukannya untuk bisa ikut bergabung dalam perjuangan ini. Maka dari itu saya ingin buka kesempatan kepada ayahanda dan para bunda yang ingin ikut bergabung di dalam program pembibitan 1 juta penghafal Al-Quran bersama dengan Syekh Ali Jaber. Uangnya tidak harus hari ini, senilai 5 juta rupiah yang pertama boleh angkat tangannya dan maju ke depan untuk bisa mendapatkan hadiah buku ini dari Syekh Ali Jaber. Ini hanya bentuk apresiasi, tapi betul-betul Allah yang Maha Baik yang mampu memberikan balasan terbaik untuk Syekh Ali Jaber, untuk juga para jamaah sekalian. Apakah ada yang ingin bergabung untuk 5 juta rupiah yang pertama boleh angkat tangannya dan maju ke depan? Bismillahirrahmanirrahim. Ada 5 juta pertama. Silakan untuk 5 juta rupiah yang kedua. Insyaallah hanya 20 orang saja yang bisa untuk bisa ikut bergabung, dan insyaallah ayahanda dan para bunda saya tolong dibantu zikir sekuat-kuatnya. Insyaallah kita akan ambil keberkahan dari saudara-saudara kita yang bersedekah pada
siang hari ini kita akan tutup doa bersama dengan Syekh Ali Jaber. Kita akan memanfaatkan waktu mustajabnya doa ini. Kita akan manfaatkan tempat yang insya Allah ditetapkan Allah jadi tempat mustajabnya doa ini. Dan kita akan bersama-sama bermunajat dengan Syekh Ali Jaber. Dan kita akan ambil keberkahan dari saudara-saudara kita yang bersedekah pada siang hari ini. Apakah masih ada yang ingin ikut bergabung di dalam program pembibitan 1 juta penghafal Al-Quran bersama Syekh Ali Jaber senilai 5 juta rupiah? Ada bunda dari sebelah kiri, saya telah dibantu takbirnya sekuat tenaga. Takbir Allahu Akbar, barakallahu fikum. Sudah ada 3 orang. Apakah ada yang menyusul untuk yang keempat, untuk yang kelima, untuk yang keenam? Sebelum kita tutup doa bersama, karena waktu kami terbatas insyaallah, dan azan zuhur segera akan berkumandang juga, maka dari itu insyaallah silakan yang betul-betul Allah mantapkan hatinya, Allah yang ringankan langkah kakinya untuk bisa ikut bergabung bersama kami, untuk bisa mencatatkan nama dan nomor teleponnya insyaallah sebelum nanti kita tutup doa bersama dengan Syekh Ali Jaber. Apakah ada yang ingin masih ikut bergabung di dalam program pembibitan 1 juta penghafal Al-Quran? Ada dari bunda dari belakang, silakan bergabung bersama kami. Insya Allah yang membukakan jalan, insya Allah juga jadi amal soleh kita bersama. Sekali lagi, saya ingin membuka kesempatan kepada ayahanda dan para bunda yang ingin ikut bergabung di dalam program pembibitan 1 juta penghafal Al-Quran bersama dengan Syekh Ali Jaber. Sekali lagi, uangnya tidak harus hari ini, senilai 5 juta rupiah yang berikutnya boleh angkat tangannya dan maju ke depan. Silakan, karena ini jadi kesempatan terakhir, yang betul-betul terakhir, karena insya Allah kita akan ambil keberkahan dari saudara-saudara kita yang bersedekah pada siang hari ini insya Allah. Sekali lagi kami ucapkan jazakumullah khair, barakallahu fikum kepada ayahanda dan para bunda yang sudah ikut bergabung dalam perjuangan ini. Semoga betul-betul Allah yang maha teliti, Allah yang maha baik, yang mampu memberikan balasan terbaik untuk ayahanda dan para bunda yang sudah ikut bergabung. Dan juga saya yakin pastinya yang ada di sini, siapapun yang maju, berkah doa dari para jamaah sekalian insya Allah. Maka dari itu Allah juga semoga mencurahkan keberkahannya untuk kita semua. Dan pastikan ayah bunda tidak beranjak terlebih dahulu, karena insya Allah siang hari ini kita akan segera tutup doa bersama dengan Syekh Ali Jaber, dan kita akan ambil keberkahan dari saudara-saudara kita yang bersedekah pada siang hari ini insyaallah. Sekali lagi saya ucapkan barakallahu fikum jazakumullah khair kepada ayahanda dan para bunda sekalian. Bisa dilanjuti. Baik, ya, sambil kita lanjutkan Bapak Ibu sekalian, insyaallah, nah, ini adalah cucu dari Kiai Haji Sumhudi ya, dan beserta ayahnya, Sadari Wildana. Baik, monggo silakan, kami persilakan kepada Bapak Ibu sekalian yang berkenan untuk bisa melanjutkan sebelum nanti kita akan akhiri dengan kegiatan doa bersama.
Baik, silakan monggo Bapak Ibu. Masih banyak bukunya atau sedikit lagi? Terima kasih kepada Mudirul Ma'had dan semua keluarga besar Pondok Pesantren Modern Darul Fikri. Dan saya doakan semoga pesantren ini menjadi salah satu pesantren yang membawa syiar Al-Quran, cahaya Al-Quran, dan membawa keberkahan untuk semua keluarga yang hadir di sini. Dan mudah-mudahan terlahir dari pesantren ini para imam-imam besar untuk negeri kita Indonesia, para penghafal Al-Quran yang berbawa akhlak-akhlak Nabi Muhammad SAW. Pondok Pesantren Modern Darul Fikri mudah-mudahan maju, sukses, selalu membawa keberkahan, dan segala aktivitasnya menjadi amal salih, menjadi saksi baik, dilimpahkan rizki yang barakah. Semua yang terlibat dalam yayasan ini mudah-mudahan semuanya mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa Taala, dan diterima segala amal ibadahnya, diberkahi rizkinya, diberkahi keluarganya, diberkahi keturunannya, dan kita semua bersama-sama bertemu di dalam surga Allah Subhanahu wa Taala bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah ya arhamar rahimin, ya Allah ya arhamar rahimin. Aku mohon untuk semua jemaah yang hadir, selepas majlis ini masing-masing pulang sudah diampuni segala dosanya, disucikan hatinya, dibersihkan jiwanya, dianugerahkan kepadanya keturunan salih-salihah, penghafal Al-Quran, berakhlak-akhlakul Quran, akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, aku mohon untuk semua jemaah yang hadir, selepas majlis ini masing-masing pulang sudah tertulis namanya mendapat syafaatnya Al-Quran. Akhiri hayat kami dengan husnul khatimah. Ighfir lana wali walidina, ighfir lana wali walidina, ighfir lana wali walidina, warhamhum kama rabbawna sigara. Ya Allah, muliakan semua bara-bara yang mendirikan yayasan ini, yang mendirikan Darul Fikri. Ya Allah, jadikan perjuangan mereka amal salih yang membawa kebaikan dan pahala yang tidak terputus sampai hari kiamat, sedekah jariah yang membawa bahagia selamat dunia sampai akhirat. Bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Akhirul kalam, subhanakallahumma wa bihamdika, أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.